Gue namanya Rini. Rini? Iya. Prodi apa? Akuntansi. Oh, kerja di mana? Belum kerja, soalnya baru masuk melamar kerja di dalam, cuman belum ada informasi. Lulus SMA kapan? Tahun 2020. Oh, terus masuk UT kapan? Tahun 2021. Berarti sekarang semester berapa? 5. Semester 5? Iya. Oh, oke. Okay. Akuntansi? Iya. Berat tidak akuntansi di kuliah akuntansi di UT? Cuman perhitungan saja. Gitu ya? Yang agak error soalnya belum belum terlalu memahami proses perkuliahannya, belum menguasai matematika. Oh gitu ya, perhitungan belum terlalu menguasai. Ada kuliah online atau tidak? Tidak, cuma take home exam. Ada absen. Oh, kayak TMK kemarin ya, tugas mata kuliah itu. Iya. Oh, oke. Terus ini. Tadi ujian semester berapa mata kuliah? Ada 3. Iya. Oh. Ada yang online atau semua tatap muka? Tidak. Tatap muka sama take home exam. Merasa kesulitan tidak kuliah di UT ya? Tidak. Tidak. Apa yang menyenangkan kuliah di UT? Yang bikin menyenangkan tuh bisa kerja sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi bisa belajar di rumah juga. Modul terlambat tidak? Modul tidak. Tidak ya? Iya. Oke. Okay. Kalau ibu, nama? Nama Rustiani Anwar. Rustiani Anwar? Iya. Ibu, program studi apa? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan? Ibu kerja di mana? Di kantor JNS Sanana. Oh, ibu kerja di JNS Sanana? Iya. Sanana, tapi kenapa sampai sini di Fala? Ada pulang ini sih, mau ujian. Memang ibu tinggal di mana? Di sini atau di Sanana? Di sementara kerja di Sanana. Tapi ibu sampai ke Fala karena memang ada ujiannya di sini. Kenapa tidak ikut ujian di Sanana? Soalnya kemarin terlanjur nama di sini biar semasa balik itu. Oh, daftar ya. Semester berapa? 8. Oh, ibu sudah mau selesai. Sudah ambil tugas akhir program? Belum. Karir juga belum? Hmm. Oh, oke. Okay. Ibu kenapa pilih UT? Maksudnya bisa temu, di samping bisa kuliah, bisa kerja. Oh. Ya. Ibu ada merasa kesulitan tidak selama kuliah? Alhamdulillah tidak. Kalau nilai gimana? Awal-awal saja masih bingung. Oh. Apa. Tapi lama-lama lebih senang. Kalau nilai gimana nilai? Nilai alhamdulillah ada masih berapa yang mata kuliah yang error. Ibu, nilai. Kenapa bisa error? Terlambat upload. Oh. Tapi susah tidak soal-soal ujian? Ada yang susah, ada yang gampang. Terus ibu persiapan menghadapi perkuliahan gimana? Belajarnya gimana? Belajar. Apalagi terutama menghadapi ujian semester begini. Belajar di rumah, kayak belajar sih. Dengan buku itu? Iya, dengan modul yang disediakan itu. Kalau online, ibu ikut tidak? Ada. Tutorial online? UO saja. UO? Iya. Oh. Ibu ada kendala tidak yang ibu rasa selama kuliah? UT? Yang paling kira-kira menurut ibu tuh paling bermasalah gitu. Tidak ada. Ini belum ada sih. Oh, tidak. Mau ada perbaikin itu saja mata kuliah itu nanti itu. Cuman yang saya belum mengerti tentang itu saja TAP itu. Itu saya program.
Oh, nanti itu ada bimbingannya nanti. Bimbingannya secara online. Jadi penting ibu belajar saja, terutama mata kuliah inti tuh di program studi, karena soalnya kemungkinan akan dari situ. Jadi persiapan saja. Iya. Kalau untuk tetap masih menunggu jadwal tuh. Iya. Dan jadwalnya sudah keluar baru. Oke, ibu terima kasih banyak. Iya. Iya. Selamat.